عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المجادلة ayat ke-11 yang bermaksud Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Surah Al-Mujadal, Surah Az-Zumar, ayat 9 yang bermaksud, katakan Muhammad, apakah sama di antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam satu hadis yang lain Nabi juga bersabda, afdalul a'mali 'ala dhahril ardi thalathah. Semulia-mulia amalan di bumi ini ada tiga. Di antara yang disabdakan Nabi ialah talabul ilmi yang dikasih oleh Allah di bumi ini, di antaranya tiga. Salah satu di antaranya ialah orang yang mencari ilmu. Lianna talibal ilmi habibullah. Orang yang mencari ilmu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Riwayat daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pengerusi masjid, seluruh terkuasa, seluruh kehadiran Al-Fadil, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tama kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saat ini. Kita berada di pagi yang penuh barakah, pagi Jumaat. Berada saat yang berkat, saat pengajian ilmu, dan kita berada tempat yang berkat, iaitu masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di saat yang berkat, di tempat yang berkat, di waktu berkat inilah saat ketikanya untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kita menghitung diri kita. Kita melihat diri kita masing-masing, sama ada kita benar-benar menjadi insan yang tunduk dan patuh ataupun sebaliknya. Saat inilah ketikanya untuk sama-sama kita bermuhasabah. Ucapan istighfar kita kumandangkan, ucapan istighfar kita ucapkan, zikir dan taubat, zikir dan taubat kita kumandangkan. Inilah saat ketikanya
untuk kita bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari perhitungan, yang tidak dapat menyelamatkan kita melainkan amal kita dan ilmu kita. Pada hari yang tidak dapat menyelamatkan kita melainkan amalan kita, ibadat kita. Pada hari yang tidak boleh menyelamatkan kita melainkan takwa kita, kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan masa hidup ini. Tidak suatu perkara yang boleh menyelamatkan kita melainkan ilmu dan amal kita. Yawma la yanfa'u ma'lun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak melainkan man atallaha biqalbin salim. Allah beri peringatan dalam surah Az-Zumar. Allah sebut pada hari tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak melainkan yang menyelamatkan kita illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang penuh keimanan, hati yang bercahaya, hati yang penuh takwa, hati yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang patuh itu ialah hati orang yang abid, yang beribadat. Orang-orang yang tunduk dalam ibadatnya, yang patuh dalam kerja amal baiknya, yang sentiasa mencari pahala. Hidupnya sentiasa dalam keadaan dilengkapi pahala. Dia bahagia dengan amal salah, dia bercegah ceria dengan amal baik, dan dia bergembira dengan kebaikan dia buat. Ketundukannya bulat kepada Allah. Allah sebut illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Justru saya yakin, saya percaya, saya termasuk, tuan-tuan, kita semua termasuk. Hasrat kita, cita-cita kita tidak pernah berbeza. Tak pernah berbeza hasrat cita-cita kita. Hasrat kita satu sahaja. Moga-moga Allah merahmati, meradai kita. Amal semakin mulia, ibadat semakin baik, iman semakin bertambah, ilmu semakin kokoh, hati semakin murni, dan takwa makin kokoh. Itulah perjalanan kita yang sebenarnya. Itulah perjalanan kita. Bertambah lagi, tuan-tuan, di pagi yang berkat ini, saya bersama tuan-tuan pada pagi Jumaat. Dan yang menarik perhatian saya, dia dapat kita berimamkan Al-Fadhil Tuan Imam kita tadi, InsyaAllah di serata Masjid Sunagara sekalipun, membaca surah As-Sajdah pada pagi ini. Alhamdulillah Tuan Imam kita dengan bacaan yang cukup baik, dengan tarannumnya, dengan makhrajnya, dengan bacaan yang cukup lengkap tadi, amat wajar sekali tuan-tuan dan puan-puan kita menghayati apakah isi kandungan ayat As-Sajdah kita bacakan tadi. Apakah peringatan-peringatan yang Allah telah sampaikan kepada kita? Apakah peringatan yang Allah telah berikan kepada kita? Kemana Allah Subhanahu akan bawa kita? Setelah ayat As-Sajdah dibacakan tadi, daripada ayat pertama hingga ayat 330, memberikan kita 1001 makna yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Bertambah penting lagi, tuan-tuan, dalam hidup kita ini tidak ada satu panduan yang lebih mampu menyelamatkan kita melainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah sahajalah panduan yang boleh menyelamatkan kita. Saat hati yang keras bila baca Quran lembut, insyaAllah. Saat jiwanya mati bila baca Quran hidup kembali, insyaAllah.
Sa'ad dalam keadaan jahil dengan agama baca Quran, insyaAllah Allah akan beruang-ruang kebaikan kepada dia. Itu jaminan Allah dalam Al-Quran. Allah beri jaminan kerana sifat Al-Quran adalah penyelamat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran memberi kepada kamu wahai manusia penyelamat, penyembuh. Hati yang sakit bila baca Quran segar. Jiwa yang mati bila baca Quran hidup. Apa sahaja penyakit kita alami baca Quran, insya-Allah itulah nadi kekuatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Dan diberikan kamu kerahmatan, keselamatan lil mukminin, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi ini bila saya mendengar bacaan Al-Fatwa Imam tadi, terkesan di hati saya untuk menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua. Marilah sama-sama kita menghayati, kalaupun tidak keseluruhan ayat-ayat di dalam surah As-Sajdah, kita nak tengok beberapa peringatan Allah yang sudah menjadi bacaan mingguan kita semenjak puluhan tahun agaknya, termasuklah pagi ini. Mudah-mudahan ayat As-Sajdah ini menjadi nadi jantung kepada kita, menguatkan lagi kekuatan hati dan jiwa kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menafsirkan kesemua ayat surah As-Sajdah, tapi nak mengambil beberapa ayat untuk diikaitkan dengan perjalanan kehidupan kita. Dalam surah As-Sajdah, Allah berfirman di awal-awal kalimahnya, selepas Allah sebut Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Allah sebut tentang bagaimana Al-Quranul Karim yang diturunkan la raiba fihi, tidak ada sebarang syak wasangka di dalamnya. Perkataannya, hukum hakamnya, kenyataannya, ceritanya, sejarahnya, apa sahaja. 6236 ayat, 114 surah, 30 juzuk berkait dengan cerita, kenyataan, larangan, suruhan, tegahan, cerita yang lalu, akan datang, kiamat, neraka, syurga, kematian, seksaan, kebaikan, apa sahaja. La raiba fi, tidak ada syak wasangka sama sekali. Ia benar. Walaupun kadang-kadang akal kita tak sampai berfikir terhadapnya, tak sampai kita. Kita buka Al-Quran, kita baca ayat tentang hari kiamat, saat bila kiamat, kita tak sampai tahap nak berfikir. Contoh kita ambil, bila Allah sebut tentang kiamat, contoh, idza syamsu kuwirat, bila matahari digulung-gulung oleh Allah, wa idza an-nujum kadarat, bila mana bintang jatuh berkecai, wa idza al-jibalu suyirat, bila mana bukit-bukit Allah lebur hancurkan, Allah ratakan. Wa idzal biharu sujirat, apabila lautan panas membakar. Tuan-tuan, contoh ayat ini kita tak boleh letak dalam kotak pemikiran kita. Bagaimana Allah gulungkan langit dan bumi ini? Bagaimana bulan bintang jatuh berkecai? Kita tak fikir, tak boleh fikir jauh tuan-tuan, sebab kita nampak sekarang sempurna lengkap. Tapi Allah bagi tahu, Allah tak berdusta, ia kebenaran. Bila akan berlaku lah, tunggulah. Bila tunggu akan berlaku. Apa keadaan? Gunung-gunung Allah ratakan, bintang hancur berkecai, bulan bintang satu tak tinggal, berkecai jatuh. Dalam keadaan bumi pula, idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncang yang dahsyat. Akal kita tak akan dapat fikir apa yang digambar, tetapi ia akan berlaku. Kita nak kata Tuhan berdusta, subhanallahilazim, Allah tak berdusta. Jadi apa yang berlaku ialah untuk meyakinkan kita. Sesuatu yang kamu tak boleh sampai otak kamu,
kena ingat aku yang berkata betul. Kamu kena terima ketentuan aku, kata Allah. Sebab itulah kita tuan-tuan, bila bercakap tentang Al-Quranul Karim, ada tiga perkara yang kita kena ambil maklumi. Nisbu Al-Quran pertama, kita kena ambil pengertian dari sudut yang pertama, kita kena faham. Sebab bila baca Quran tanpa faham, masalah. Patutlah kita orang Melayu ni, bila baca Quran, dia kira berkat je. Bila baca Quran, kira berkat. Berkat nak meniaga, cari Quran. Tapi tuan-tuan kedai tak sembahyang. Bila nak buka kedai tom yam, cari ayat Quran, berkat. Panggil tu imam, baca doa. Tapi tuan kedai tom yam, maghrib tak sembahyang. Isyak tak sempat, subuh tak sempat. Ke mana? Maka Quran sekadar pintu berkat. Quran sekadar berkat. Digantung dinding kedai, tetapi tuan punya kedai, Quran tak baca, sembahyang tak jaga. Itu antara masalah kita. Satu yang pertama, Quran, kefahaman. Soal Quran Allah turunkan untuk kita faham. Allah sebut dalam Al-Quran dalam banyak tempat, afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala yatadabbaru. Kamu tak fikir ke? Kamu tak faham ke? Kamu tak mengaji ke? Tuan-tuan, satulah kewajipan pertama kita ialah baca Quran dengan kefahaman. Yang kedua, kewajipan Al-Quran ialah mengamati setiap hukum hakam yang yang berada di dalamnya. Apa rahsia tersirat? Kena faham. Baik dalam perintah halal haram, dosa pahala, kita kena mengamati. Ini memerlukan kepada pengajian tafsir. Itulah di antara keperluan dalam faham Al-Quran ialah pengajian tafsir. Pengajian tafsir ini, tuan-tuan, pengajian yang perlu wajib ada di masjid. Pengajian yang wajib ada di masjid, di surah-surah. Ayat demi ayat, surah-surah sampai kepada penghujung ayat Al-Quranul Karim. Hari ini kelemahan kita yang agak ketara ialah pengajian tafsir yang tak pernah habis. Kadang-kadang masjid tafsir dah. Tafsir ayat Al-Fatihah habis ayat kelima, ustaz berhenti. Sama ustaz lain, dia mula dengan tafsir Al-Baqarah. Tak ada ayat ke-20, dia berhenti. Sambung ustaz lain, dia baca tafsir surah Al-Zalzalah. Tak ada dua ayat, berhenti. Tapi akhirnya, kitab dah selesai. Tafsir Fatihah, baru dua ayat. Sambung Al-Baqarah ayat ke-18. Itu masalah kita. Konsisten tak berapa nak cukup. Itulah hari ini, bila sebut tentang ayat Quran ini, ilmu tafsir, kita terlalu murah harganya. Minta maaf tuan-tuan. Ini pengalaman di Kuala Lumpur, bukan di Johor Bahru. Pengalaman di Kuala Lumpur, saya perhati benar tengok di masjid-masjid, kadang-kadang masuk masjid ada pengajian tafsir Al-Quran. Tanya tuan nazir masjid, "Ji, tafsir Al-Quran ni ayat mana ni?" "Ini kita mula tafsir ayat Yasin." Datang tahun depan ceramah, "Tafsir tak kat mana sekarang?" "Dah berhenti 3 bulan. Tafsir Yasin dah habis." Tak ada ayat ke-20, ustaz ada masalah, tak boleh mari, tak sambung-sambung. Datang balik, tengok tafsir ada lagi. Tafsir ayat mana je? Tafsir surah Fatihah. Ayat ni tak selesai, sambung ayat lain. Yang tak selesai, sambung. Minta maaf tuan-tuan. Kadang-kadang sepatutlah bagi saya sebut di mana-mana, hari ini kadang-kadang kita perlu buat manhaj pengajian yang sepatutnya dibentukkan modul yang sepatutnya. Supaya apa? Dengan tafsir ini, pengajian yang berlaku dalam keadaan tersusun. Kita mengaji dalam keadaan ayat tafsirnya mengikut ayat yang dibaca dan sampai tahap kita faham. Sebagai contoh, dalam Al-Quranul Karim, ayat Fatihah. 7 ayatnya. Biar kita tafsir dalam keadaan ayat pertama sampai 7, sempurna. Daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Waladhalim, kita ada tafsiran lengkap. 7 ayat lengkap. Apa makna, apa arti, apa pengertian, apa kupasan, apa rumusan, kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Jadi kata, bila kita bersembahyang, kita baca Alhamdulillah, kita faham tafsirannya, maksudnya dan ayatnya. Itu sebagai satu renungan lah. Sebab antara kelemahan yang saya tengok ialah kita ada tafsir tapi tak selesai. 2-3 ayat, sambung ayat lain, 6,000 ayat tak pernah lengkap.
Jadi sebab itulah kekurangan kita kefahaman tentang apa maksud ayat yang kita baca. Contohnya pagi inilah 30 ayat surah Sajadah yang dah kita dengar dalam imam baca solat dah puluhan tahun. Boleh jadi kalau tuan-tuan dah umur 60 pada pagi ini ataupun dah 70 pada pagi ini, ini bukan kali yang ke-12 tuan-tuan sembahyang subuh sajadah dengan tu imam. Entah kali keberapa ratus tak tahu. Dalam setahun 48 minggu, bayangkanlah dah kali berapa puluh tahun hidup. Tetapi berapa ramai kita kalau kita baca ayat secontohnya tadilah tatajafa junubuhum 'anil madrajah sampai akhirnya, berapa ramai kita yang bila sampai ayat tersebut jiwanya terasa bila Allah sebut tatajafa junubuhum 'anil madrajah sampai akhirnya, berapa ramai kita tersentak bila Allah sebut antara orang yang dirahmati Allah yang tunduk dan patuh, yang tunduk dan rukuk kepada Allah. Berapa ramai tuan-tuan? Boleh jadi kita hanya baca, sekadar baca sampai ayat itu kita kata pun ayat itu sejadah. Sampai masa sejadah, kemudian bangun selesai, tunggu minggu depan kita sebab sejadah balik. Maknanya tak masuk dalam jantung hati kita. Ini kelemahan yang saya kira perlu diperbetulkan balik. Jadi saya pada pagi ini bukan nak merepek, tapi nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan, hakikat ayat-ayat yang kita bacakan cukup dekat dengan kita kerana tak ada suatu peringatan, suatu kenyataan yang lebih dekat dengan kita melainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang sebut tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Tak ada syak wa sangka Al-Quran turun daripada Allah Tuhan semesta alam. Allah Maha mengetahui. Satulah dalam sejarah yang kita dapati bagaimana bila Allah turunkan Al-Quranul Karim, Allah turunkan dengan penuh kesempurnaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad bila sampai Nabi berada di padang Arafah, haji terakhir, haji selamat tinggal, hajatul wada', Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat terakhir atas Rasulullah. Ketika Nabi di padang Arafah selesai dan berkhutbah, Nabi turun ke bawah daripada padang Arafah, daripada bukit itu. Sampai di bawah saja, datang Jibril mengingatkan Rasulullah, Muhammad, ayat terakhir turun ke atas kamu. Walaupun ada dua versi, salah satunya kata ulama iaitu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah ingatkan Muhammad, Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah kerana satu kamu akan balik kepada Allah. Itu versi pertama. Versi kedua kata ulama turun ayat yang lain. Apa dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Aku cukupkan ni'matku ke atas kamu. Aku redha Islam jadi agama kamu. Turun ayat ini dengan maksud sempurna Al-Quranul Karim. Hukum hakam, perintah, suruhan, larangan tinggal lagi kepada kita setelah kita baca faham. Yang ketiga kita kena amalkan ialah kita mengamali Al-Quranul Karim. Ini kewajipan yang ketiga. Kita mengamali. Satulah bila kita baca Quran yang tuan-tuan bermakna ini adalah surat Allah Subhanahu Wa Taala. Inaman Allah yang diluluskan bukan sahaja parlimen tetapi diluluskan oleh Allah Nun di Sidratul Muntaha lagi. Allah Subhanahu Wa Taala luluskan di Lauh Mahfuz lagi. Seolah-olah kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah kitab undang-undang kita. Kitab undang-undang kita yang kita kena kilik sungguh-sungguh. Kita nak faham hukum hakam dalam soal kehidupan kita peribadi, kita berkeluarga, kita bermasyarakat, soal makan minum, harta benda, soal pekerjaan, soal apa saja, inilah kitab undang-undang yang dienakmalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah macam tu. Sebab itulah makanya Al-Quran ini Allah sebut tanzilun min rabbil alamin. Ia turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kalau tahap tu kita boleh fikir, tak ada kemanisan yang kita nikmati
melainkan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan saya sebut dengan penuh keinsafan, dengan penuh keinsafan sebut pada tuan-tuan pada pagi ini, kerana inilah jantung kita. Denyutan jantung kita yang ada sekarang ini akan terhenti bila-bila masa sahaja, tetapi denyutan Al-Quran tidak akan mati sampai bila-bila. Bacaan di bibir kita, kita bacalah paper, akhbar, magazine apa sekalipun, sekadar itu sahaja. Kita baca paper pada pagi ini, lepas baca, letak, tong sampahkan saja. Tak ada benda kita boleh bawa lagi. Tapi bacaan Al-Quranul Karim, walau ayat mana sekalipun, tetap menjadi perkara yang utama dan suatu hujah depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ayat mana kita baca sekalipun, bacaan kita dibaca di bibir kita, hujah. Surah As-Sajdah ke, surah Az-Zalzalah ke, surah Al-Mulk ke, kita baca saja, dia hujah ke atas kita. Hujjatul laka au alaik. Tapi kita baca akhbar, habis 2 jam, lepas itu akhbar, tong sampahkan saja. Jadi tempat kita boleh buang tong sampah, tak ada apa kita boleh bawa, magazine apa sekalipun. Tapi bacaan Al-Quran hujah ke atas kepada kita. Al-Quranul Karim bukan setakat menjadi nyawa, jantung. Al-Quranul Karim menjadi saksi di depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Allah bangkitkan Al-Quran untuk saksi kepada kita. Maka Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti syafi'an li'ashabihi yawmal qiyamati. Bacalah Al-Quranul Karim, fa'innahu ya'ti syafi'an, dia akan datang dalam sifatnya recommendation kepada kamu, akan rekomendkan kamu saksi kepada kita. Bila? Fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat nanti. Jadi Quran jantung kita, hati kita, jiwa kita, dan apa saja, nak sebut apa sebutlah, tidak ada yang lain. Harta besar kita yang paling besar ini dia tuan-tuan. Tidak ada kitab yang mulia, tidak ada kehidupan kita. Tidak ada kitab yang tidak ada kehidupan nyawa, tak ada harga langsung kehidupan kita. Berharga hidup kan ini. Kerana seluruh kehidupan kita dekat dengan hukum hakam Al-Quranul Karim. Perbuatan, tindak tanduk, perkataan, apa saja berkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya kita enak menunda-undang Allah. Buat yang jahat, balasan sekian-sekian. Buat yang baik, balasan sekian-sekian. Buat benda yang halal, balasan sekian. Buat benda haram, balasan. Ini, apa kena buat? Sekian-sekian. Nak ke syurga, apa cara? Quran beritahu. Nak buat kebanan, buat ke semuanya. Waktu Allah sebut, tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Ia merupakan kitab yang tidak ada syakwa sangka datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu ayat. Kemudiannya daripada ayat sajadah ni, saya tidak nak baca semua, nak ambil 2-3 ayat yang boleh saya jadikan sebagai suatu peringatan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Allah sebut tentang kita, bagaimana kita di padang mahsyar nanti. Satu hari akan menemukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari tadilah, anak pinang tidak menyelamatkan kita, harta benda tidak menyelamatkan kita, melainkan amal kita. Ketika kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gambarkan orang-orang berdosa dulu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam ayat yang ke-12 Allah gambarkan bagaimana keadaan kita di padang mahsyar, yang datang dengan dosa, yang datang dalam keadaan berdosa, yang datang belum dapat keampunan. Ya Subhanallah, yang datang dengan keadaan hati yang penuh dengan kejahatan, dengan yang datang dalam keadaan tak diampunkan dosa oleh Allah. Ini gambaran ayat. Ayat itu siapa tuan-tuan? Untuk kita, untuk saya, Tuan Imam. Allah bercakap bukan kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Allah bercakap bukan kepada Fir'aun. Allah bercakap kepada umat Muhammad
Siapa mereka kita? Ayat ini ayat untuk kita. Ayat untuk diri kita masing-masing. Bagaimana kita boleh mengambil kefaham kalau tak baca ayat dan tak faham ayat ini? Apa makna walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim? Apa makna? Kita takkan faham. Tapi kita baca dengan makna, oh, ayat ini tentang aku. Bila? Bila aku bangkit dalam keadaan tak sempat bertaubat. Aku mati tak sempat beristighfar, aku mati dalam jahil. Akulah. Suatulah kekuatan para sahabat Nabi, tuan-tuan. Kekuatan mereka ialah mereka merasakan ayat itu untuk mereka. Sebagai contoh, saya dah sebut banyak tempat, saya tak tahu di situ ke tidak. Bila Nabi baca ayat dari surah Az-Zumar, surah Az-Zumar, Nabi baca ayat. Itu ayat penghujung Az-Zumar. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا أَجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ. Sampai ayat sikit hujung sebelumnya, Allah sebut bila mana orang-orang kafir dibawa ke dalam neraka, dihumban. Seorang sahabat tiba-tiba menangis dalam keadaan air matanya, jangan cakaplah, suaranya keluar sekali, menangis sungguh-sungguh. Lalu Nabi tanya, mabika, apa yang berlaku ni? Mabik, maknanya apa yang berlaku? Apa dia kata? Akulah yang kena saksa, ya Rasulullah. Aku diseret. Dia masalah, dia kena. Tuan-tuan, ketinggian para sahabat Nabi, ilmu dan amal iman mereka. Mereka dengar ayat tentang neraka, mereka kata mereka kena saksa. Tengok tuan-tuan, penghayatan. Bila hati manusia sudah dekat dengan Al-Quran, dia baca Quran, dia rasa dia yang kena. Suatulah kita kadang-kadang, bila kita di Mekah tu, pengalaman tuan-tuan pergi umrah, pengalaman tuan-tuan pergi musim haji, pengalaman tuan-tuan pergi ketika mana musim-musim Ramadan, ada pengalaman insyaAllah. Yang pergi mungkin sebulan, yang pergi dua minggu, tak kira lah. Tuan-tuan, khususnya kalau tuan-tuan duduk di Mekah, Ramadan penuhlah. Boleh kata tiap malam itu, kita bukan setakat seronok sembahyang terawih, dua rakaat tak rasa. Tapi kenikmatan. Kenikmatan sembahyang kita tak rasa panjang, seronok walaupun 20 rakaat. Makan masa dekat 2 jam. Sebab apa? Bila imam-imam tu baca tu, dalam duk baca tu air mata mengalir, tersedustan. Betul tak? Itu saya rasa pengalaman yang saya nak cari, saya nak usaha, dan saya merasainya. Kebetulan bila sempat belajar di Saudi dulu, masa dulu lah, belajar lama dulu, turun ke Mekah tu, kita rasa tunggu masa nak dengar bacaan-bacaan yang menjadikan kita air mata mengalir tiba-tiba. Sebab apa? Bila sampai ayat-ayat tertentu, imam-imam kita, As-Sudais ke, Al-Mu'aqiri ke, tak kiralah siapa, Syuraim ke, dia baca tu, tersekat-sekat, terhenti. Sebab apa? Menghayati. Kita yang tak faham ini pun menangis juga. Tak faham ayat, tak menangis, menumpang nangis. Sebab apa? Kita soal menghayati ayat ini, tentang apa ni? Peringatan, neraka boleh jadi. Apa kita faham? Kita faham ayat dia baca. Tuan-tuan, kita rasa ayat ni memang betul kena ke atas kita. Bila Allah sebut tentang ahli neraka, kita menangis, imam menangis. Kita rasa tak tuan-tuan? Satulah saya sebutkan bukan apa, nak menunjukkan bahawa bila Quran kita baca dengan kefahaman, kita tak nampak cerita orang, nampak cerita kita. Bila Allah sebut tentang ahli neraka, kita tak nampak orang lain. Kita akan kata, akulah sebenarnya yang kena saksa ini. Kita sekurang-kurangnya bertaubat kemudian. Jadi ayat ini Allah kata apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Bila mana kamu tengok nanti orang-orang yang melakukan kejahatan di bumi, lalu sampai depan Allah, mereka tunduk. Mereka tidak akan dapat melihat wajah Allah.
orang berdosa ni tuan-tuan, di padang mahsyar tak layak tengok wajah Allah. Mereka tidak boleh tengok wajah Allah atas dosa-dosa mereka. Lalu mereka dalam kanakisu ruusihim, tunduk. Seolah ada penghalang, menghalang tengkuk mereka pada melihat ke atas. Ada benda yang memberatkan mereka. Yang berat tu kata ulama, dosa. Ada ulama tafsir yang berkata yang memberatkan mereka punya tengkuk, kenapa? Dosa yang mereka pikul selama ini menyebabkan tak layak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naqisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk, Allah tak boleh lihatnya. Tuan-tuan, ayat macam ni tidakkah menjadikan kita terasa tuan-tuan? Kita pada hari ini tuan-tuan, Allah beri nikmat rezeki kesihatan, alhamdulillah. Penglihatan, boleh tengok ke kanan. Kalau kita ada mak dan ayah, kita tengok wajah mak kita, wajah ayah dia, kita masing-masing anak-anak tengok wajah, nikmat tuan-tuan. Bangun pagi dapat tengok wajah anak-anak kita, wajah isteri, wajah mak ayah kita, bahagia kita tuan-tuan. Terbayangkan satu hari Allah tarik nikmat penglihatan. Kita bangun-bangun pagi tak nampak apa-apa pun, wajah anak dah tak nampak, wajah isteri tak nampak, bayangkan benda boleh berlaku. Di hari akhirat lebih teruk lagi. Dalam keadaan bukan buta, tetapi Allah tidak boleh, Allah tidak izinkan untuk dia angkat kepala melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dosa yang terpikul atas pondak bahu masing-masing yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Satu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bercakap tentang dosa, dosa dia tuan-tuan berat, kecil pun berat, besar lagi berat. Kata Nabi sebut kepada para sahabat baginda, orang mukmin ini bila sebut tentang dosa, dia tidak main-main, tidak ambil sikap mudah. Kerana orang mukmin, kata Nabi, al-mu'minu yara al-dhunuba ka'anna al-jabala yaqa' ala fami ala afih. Orang mukmin, kata Nabi, dia tengok dosa seolah-olah, seolah-olah dosa bagi orang mukmin seolah-olah bukit nak runtuh atas batang hidungnya. Itu kata Nabi. Orang mukmin dia tengok, dia rasa dosa seolah-olah apa dia? Bukit nak runtuh ke atas batang tubuhnya. Seolah macam tu. Bukit nak runtuh ke atas kita. Tuan-tuan, mematikan kita, meranak kita, seolah-olah macam tu. Al-mu'min yara az-zunuba ka'anna al-jabala yaqa'u 'ala anfih. Itu hadis. Hadis ini tuan-tuan cukup menyatakan kepada kita tentang beratnya tanggungan dosa ini. Apalagi dosa yang tak terampun, diampunkan Allah. Tak sempat mohon keampunan. Allah tak sempat, Allah tak beri keampunan dan tak sempat dia mohon keampunan. Apalagi tuan-tuan. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Bila mana mereka menghadap Allah dekat Adam, mereka tunduk. Kenapa al-mujrimun? Allah sebut perkataan al-mujrim. Al-mujrim tuan-tuan penjenayah. Al-mujrimun arti penjenayah, penjenayah. Al-mujrim penjenayah. Perkataan al-mujrim ini pun dah cukup menakutkan kita. Dalam bahasa Arab al-mujrim, bahasa Melayu penjenayah. Penjenayah ni tuan-tuan, satu perkataan yang cukup menakutkan kita. Kita baca akhbar seorang penjenayah ditembak mati, seorang penjenayah ditangkap. Kita baca, kita pun terasa sesuatu. Penjenayah, kita gambar pembunuh mungkin, perogol mungkin, apa sahaja benda jahat, itulah penjenayah. Kita tak berjenayah. Jenayah disebabkan kepada benda jahat, benda-benda yang merosakkan orang. Dia sebut penjenayah, jiwa kita terasa tuan-tuan. Apalagi kalau orang kata kamu ni penjenayah, oh tuan-tuan, hati kita akan tak tenang, tak selesa. Allah sebut dalam Al-Quran, al-mujrimun, mereka penjenayah. Siapa penjenayah itu bagi Allah? Orang-orang yang berdosa kepadanya.
Menariknya di sini saya sempat baca sebab saya dah tafsir lama dah ayat sajadah ini. Menariknya dalam satu kitab tulisan tafsir Al-Munir, iaitulah karangan Dr. Wahb Az-Zuhaili. Dia sebut Al-Mujrimun dalam maksud yang tersirat ialah hamba-hamba Allah yang melanggari perintah Allah. Tak kiralah langgar lagu mana, maknanya dia penjenayah. Sebab apa? Kata Dr. Wahb Az-Zuhaili, kerana sepatutnya dalam hidup ini sesuatu Allah beritahu perintah, kita kena patuhi, taati. Yang dilarang jangan dekati. Barulah betul. Tiba-tiba kita sombong. Kita sombong. Bila kita sombong Allah, layaklah dikira sebagai penjenayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hukuman ini Allah beri dalam Quran lagi sebelum kita mati lagi. Bila kita baca Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Setelah Tuhan sebut bagaimana mereka ini dalam keadaan penjenayah ini, menghadap aku keadaan tak boleh bangkit lagi dah. Kepalanya tunduk, tunduk sungguh. Lalu yang Allah sebut ini sesuatu yang kita kena fahami. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Apa kata mereka? Telah mereka menghadap Allah, orang-orang ini menghadap Allah, lalu dalam keadaan menyesal, apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hei Tuhan kami, keadaannya kepala ke bawah ni, tak boleh tengok, tapi mereka mengadu. Tuhan kami, kami nampak dah kebenarannya. Dulu kain buta, kami nampak dah sekarang ni. Kami dengar dah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tolonglah kami nak balik sekejap ke bumi ini. Kami nak balik sekejap tu tak apa dah. Sebab apa? Nak buat benda baik. Yang dulu kami tahu, kami buat tak erti. Yang dulu kami faham, kami buat jahil. Yang dulu kami dengar, kami tuli. Yang kami tengok, kami butakan mata. Sekarang terbukti betul peringatan. Ustaz berceramah betul, Tok Imam beritahu betul, Tok Guru beritahu betul, Nabi beritahu betul. Kita mula mengadu betul belaka ajaran-ajaran sampai ke sana. Yang Nabi sebut betul, yang peceramah sebut betul, tapi kami degil. Kami butakan hati kami. Lalu kata mereka, farja'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, pulangkan balik kami ke bumi. Sekejap pun tak apa lah. Sekejap. Logik akal tuan-tuan, logik akal akan berkata, yang duk minta nak balik-balik berapa hari? Ketika kau minta nak balik, bumi dah tak ada. Sebab kiamat bila berlaku, tak ada apa lagi dah. Bulan, bintang, matahari, bukit, bukau dah tak ada lagi dah. Nak balik ke mana? Tapi nak cerita tuan-tuan, orang manusia ini bila dah sasau, dia akan minta benda pelik-pelik. Itu masalah kita. Dia dah sasau, dia akan minta pelik-pelik. Minta apa? Baliklah kami ke bumi semula. Seolah-olahnya dia nampak bumi ni ada lagi. Matahari ada, masjid Tan Sri Ainuddin ada lagi. Seolah macam tu dia sasau. Padahal ketika itu bumi dah tak ada. Bintang dah hancur, berkecai sudah, tapi dia minta farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami dah yakin. Tuan-tuan, logik tak logik permintaan ini? Tak logik. Macamlah seorang penjenayah ditangkap oleh polis, akhir dibawa ke mahkamah, didakwa. Dia mengadu kepada Tuan Hakim, Tuan Hakim, saya nak minta pelepasan, saya akan buat kebaikan, tolonglah. Padahal dia sudah ditangkap, jatuh hukum, penjaga menunggu. Mana mungkin seorang hakim yang baik tak akan kata, seorang hakim yang bijak tak akan kata, okeylah saya lepaskan kamu. Itu hakim tak betul namanya. Dan itu hukum, hukumlah. Maknanya ketika itu permintaan datang logik. Satulah kita tuan-tuan dalam hidup ini, ayat ini untuk kita. Sebab boleh jadi kalangan kita, saya termasuk, kita hidup dalam keadaan bila Allah tak uji, kita tak rasa
Bila Allah uji bagi kita rasa, tapi ujian tu kadang-kadang lewat. Ada orang minta maaf sesebut. Pengalaman saya dengan masyarakat ni taklah baru sangat. Boleh tahan jugalah. Umur tua kerana duduk berjamaah. Kadang-kadang ada hamba Allah kita yang umur dah 68, 67, 60, 70 tahun. Apa masalahnya? Mengadu. Bila kita bab-bab Al-Quran, bacaan-bacaan yang dibaca kadang-kadang dia tak apa nak baca dengan betul, ya, kita baca. Jumpa kata ustaz, saya ni ustaz kalau boleh kembali muda semula. Umur 68 tahun, umur 70 ni, yang Quran tak lancar di bibir ni, baca pun tak pun nak kena ni, kalau boleh saya ni jadi muda semula, saya nak hafal Quran, saya nak mengaji hukum hakam, tajwid, faham apa ikhraj, apa makhraj, apa hukum hakam, ikhfa ke zaizar, saya nak baca kalau saya boleh muda semula. Saya tengok Ji ada harapan muda semula ke Ji? Bergurau lah. Confirm tak ada harapan, tapi dia bercakap mula sasar. Dia bercakap keadaan dia mula sasar lah tu. Dia mula berfikir benda tak logik. Sampai tahap tu tuan-tuan kita boleh. Pepatah Melayu kata apa? Sesal dahulu pendapatan. Sesal boleh tak ada guna. Pepatah Melayu pun boleh tahan, kita boleh terima lah. Kadang-kadang boleh terima, kadang-kadang tak terima. Boleh terima yang tu. Tuan-tuan, inilah peringatan Allah kepada ke atas kita. Sebab itulah makanya dalam hidup ini tuan-tuan, kepada kita, saya termasuk, kalaulah kita hidup dalam keadaan kita tak jaga dari sudut kekuatan amal, ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebimbang kita satu tuan-tuan, kita akan menyesal pada saat tidak ada penyesalan yang Allah boleh terima. Itu kita paling takut. Dunia insyaAllah sekurang-kurangnya, kalau kita sesal, ada ruang kita balik semula. Kita banyak dosa macam mana sekalipun, dalam kita hidup ada ruang kita bertaubat insyaAllah. Allah buka pintu siang malam pada kita insyaAllah. Saat kita hidup, kita menyesal atas dosa yang lama, insyaAllah masjid terbuka, kita nak balik 3 pagi tak ada masalah. Nak qiyam kat sini hari-hari pun tak apa. Kita hidup, kita buat dosa macam mana sekalipun, kita boleh cover balik ketika duduk insyaAllah. Tapi di padang mahsyar, nak minta apa lagi? Nak minta balik, jangan haraplah sama sekali. Artinya ketika itulah, penyesalan yang paling kemuncak ialah penyesalan yang tak dapat digambar akal kepala kita tuan-tuan. Kita hanya minta benda yang di awang-awang. Farji'na na'mal salihan in'am muqinun. Jadi tuan-tuan, kalau kita ukur balik, tengok balik, semak balik pada ayat-ayat macam ni, kita terasa tuan-tuan, kita terasa. Saya baru baca sekitar dalam minggu lepas dalam ceramah di jauh, di Jordan. Saya pergi Jordan 10 hari, berbalik 3 hari lepas. Saya baca satu statement yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan, Jangan Berduka Cita. Ayat Qarni dia kata apa? Dalam bab berkait dengan penyesalan lebih kurang, tajuknya. Dia kata, bijaknya manusia ini dikatakan ada dua perkara. Bijak kita ada dua perkara. Yang pertama, kita jaga usia dalam keimanan. Yang kedua, jaga masa dalam taubat. Dua bijak kita, jaga umur dalam keimanan, jaga masa dalam taubat. Maknanya kita cari ilmu dan sekaligus kita bertaubat. Dua ini kata Al-Qarni, orang yang bijak. Sebab tu dia buat satu cerita yang saya rasa nak berkongsi kepada tuan-tuan. Sebab kita bercakap tentang kita, bukan orang lain ni. Kita tentang kita ni, saya cakap tentang saya ni, tak cakap tentang orang. Dia buat satu cerita. Dia kata dalam kehidupan kita ini, kita nak cari titik penyesalan. Di mana kita nak bermula? Kadang-kadang kita tak jumpa titik penyesalan ni. Sebab seronok-seronok, boleh hidup dengan selesa, boleh makan dengan selesa, bekerja dengan selesa. Apa tak selesa? Selesa belaka. Anak-anak dah membesar, kita dah pencin. Anak-anak dah makin dewasa, kita pencin. Anak-anak dah cerdik belaka, kita pencin. Income pun ada, anak-anak pun bagi. Apa tak selesa? Selesa lah. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Saya pun nak macam tu. Tapi dalam titik-titik penyesalan, kadang-kadang kita lupa. Kita lupa. Dia buat satu cerita. Menarik. Cerita dia kata apa? Dia kata, ini nak tutup cerita ni.
Tunggu dalam masa 5 minit selesai ceramah saya pada pagi ni. Kalau subuh dia tuan-tuan, dia tak boleh halakan sejam. 20 minit padat ni dah sejam dah ni. Tuan-tuan, cerita macam ni. Dia buat andaian kalau hidup kita 60 tahun. 60 tahun. Andaian kita hidup 60 tahun, kita mati. Berapa masa kita habiskan dengan ibadat? Kalau dalam 60 tahun kita hidup, masa kita beristighfar, masa kita bermunajat, masa kita buat kebaikan, kita cari pahala, kita cari kebaikan, berapa lama? 60 tahun itu. Dia katik-katik, dia kata begini, 60 tahun kita hidup, kalau dalam 60 tahun hidup kita tidur 8 jam sehari, kita tidur saja 8 jam sehari, tidur 8 jam sehari, tidur 8 jam, start pukul 10, bangun-bangun jam 5-6 pagi, 8 jam. Itu tak masuk tidur ceramah lagi tu. Tak masuk tidur ceramah. Yang dia ceramah boleh tahan juga. Setengah jam ceramah, tidur 10 jam. Itu hari-hari pula dah. Tak masuk yang tu. Kita masukkan 8 jam sehari dalam tempoh 60 tidur, bermakna kita tidur punya 20 tahun kita tidur. 60 tahun hidup, kita tidur saja 20 tahun. Kalau kita bekerja 8 jam sehari, keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang, kita bekerja 8 jam sehari, start pukul 8, balik-balik pukul 3, pukul 4 contohnya. Maknanya dalam usia 60 tahun kita mati itu, saat kita mati, kita telah bekerja 20 tahun, perah tenaga otak di pejabat, klien macam-macam 20 tahun tanpa semayang, tak puasa lagi ni 20 tahun, dah 40 tahun. Kata dia lagi, kalau kita makan dua kali sehari, kalau dua kali sehari, kita orang Melayu menu tak banyak, 5 kali atau lah 3, 2, 3, normal 2, 3. Kalau kita makan dua kali sehari, sekali makan setengah jam, bermakna kita makan dalam tempoh 20 tahun itu 3 jam. 3 tahun. 3 tahun makan saja. Itu sudah 43 tahun. Kalau kita mula akil balik 15. Umur 60 kita akil balik umur 15. Maknanya umur 10 tahun kita tak bayar lagi. Umur 9 tak puasa lagi. Umur 8 tahun Quran baca sekadarnya. Kita akil balik umur 15 tahun. Bermakna umur 16 baru akil balik. Maknanya kita dah berapa dah masa kita sempit. Kita bermula akil balik umur 16, 15 bermakna yang berbaki 45 tahun. Baik, kata dia, kita kumpul-kumpul semua dengan tolak masa akil balik 15 tahun, dengan tolak masa kita tidur 20 tahun, tolak masa kita buat kerja hari-hari 20 tahun, tolak masa makan 3 tahun, bermakna 60 tahun kita habiskan semua itu 58 tahun tuan-tuan. 58 tahun kita habis masa dengan bekerja, dengan tidur, dengan makan, belum akil balik. Hanya 2 tahun yang tinggal. 2 tahun yang tinggal itu masa yang amat singkat dalam kita beribadat tuan-tuan. 2 tahun sahaja kita beribadat, itu pun belum tentu cukup 2 tahun beribadat. Bagaimana kita nak bertemu Allah dalam rahmat dan keampunannya? Jadi cuba tuan-tuan klik baliklah. Siapa yang dah masuk usia 70 hari ini, balik nanti, renung balik, berapa jam dah tidur, berapa lama dah bekerja, klik balik. Tengok-tengok balance-nya 25 hari yang ada. Itu lagi demam. Tuan-tuan semua, kesimpulannya, bukan cerita ini penting sangat, tapi nak ambil pedoman bahawa tempoh masa kita yang ada tak panjang pun. Sedangkan di sana nanti bertemu Allah yang cukup hebat. Maka marilah sama-sama renungkan balik ayat surah Sajadah ini tuan-tuan. Tidak selesai, saya hanya baca dua ayat saja. Secadang tadi nak tengok 7-8 ayat, tapi tengok masa tidak cukup panjang ini, dua ayat ini sudah cukup untuk mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan, mengajak kita semua. Jom mari kita betulkan balik kehidupan kita. Kita betulkan balik. Kalau tak alignment, alignmentkan segera. Kalau tak balancing, balancingkan segera. Kita jajarkan balik ke jajaran yang betul.
cara hidup, cara berhidup, cara beramal, cara beribadat, cara berilmu, betulkan balik, alignmentkan balik, serviskan balik. Al-Quran adalah merupakan tempat kita servis kehidupan kita. Nak alignmentkan balik, panduannya Al-Quran. Nak servis balik, panduannya Al-Quranul Karim. Nak balancing balik hidup ini, panduannya Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan bacaan-bacaan Al-Quran kita, masuklah bacaan As-Sajdah yang kita baca pada pagi ini, dapat menjadi peringatan buat kita. Saya sebenarnya terkilan juga, ingat nak baca lagi 3-4 ayat, tapi kalau subuh ini gagah tak gagah, penceramah sejam cukup. Kalau penceramah sampai 2 jam setengah, orang marah, orang meluat, ya, dan penceramah tak larat. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang sebutkan pada pagi ini dapat kita fahami bersama. Yang berbaki daripada ayat Al-Quran Sajadah ini, ambil kesempatan. Saya syorkan tuan-tuan imam kita, para ustaz kita, pada hari-hari sajadah itu, kalau ada kalau semua macam ni, ambil ayat, beri tafsiran 2-3 ayat, 30 ayat pada sajadah ni. Tuan-tuan, semuanya ayat-ayat yang berkait dengan kita, dengan kita. Tak ada ayat yang berkait dengan orang, dengan kita. Di mana Allah sebut dalam ayat, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Tetap kita, tak sama orang beriman orang fasik. Kitalah. Ayat berkait dengan kita banyak lagi, antaranya tadilah, ya, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru bi khashu sujada. Orang mukmin tunduk sepanjang masa kepada Allah, dijaga hubungan Allah, qiyamnya, tahajudnya diambil masa, tatajafa junubuhum 'anil madaja yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah siang malam, khaufan wa tama'an, nak sangat kepada Allah, minta betul-betul, tamak dalam mohon kepada Allah. Tuan-tuan, ayat-ayat ini ayat kita, tuan-tuan. Marilah sama kita berpahala, bukan kadar bacaan, berpahala dalam maksud kita memahami ayat-ayat As-Sajdah. Saya mencadangkan supaya surah Sajdah ini ditafsirkan dengan penuh detail dalam banyak program, supaya kekuatan ayat yang dibaca pada minggu Jumaat berada dalam jantung hati kita masing-masing. Sampai tahap tuan-tuan sembahyang di mana masjid, bila imam baca ayat sajadah, kita nampak gambaran-gambaran di sebalik ayat ini. Oh, ini maksud, ini makna. InsyaAllah tuan-tuan, bukan hanya pahala dapat, pengertian pendapat, itulah mewatakkan kita dengan watak mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, memberkati kita semua, dan saya mendoakan mudah-mudahan para jemaah di Masjid Tan Sri Ainuddin Wahid ini dalam barakah yang berpanjangan, rahmat Allah yang berterusan, dan mudah-mudahan perjuangan kita mencari ilmu tidak pernah putus tengah jalan, perjuangan kita mencari Allah tak pernah henti tengah jalan, perjuangan ilmu tidak pernah henti, bahkan hentinya kita bila? Hentinya kita di alam barzakh bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan saya. Doakan saya juga kebaikan, kerana yang bercakap bukanlah orang terbaik, tidak tuan-tuan. Yang bercakap bukan orang terbaik, tidak. Orang bercakap ada kekurangan, ada kelemahan, ada di sana dosa-dosanya. Cuma yang penting ialah yang bercakap kena terus beramal, yang berdengar pun terus beriman dan beramal. Itu harapan kita. Kerana kita hidup dalam suasana dunia, agama kita memang macam tu. Suruh kita ingat mengingati. Watawasaw bil haqqi, berpesan-pesan dengan kebenaran. Watawasaw bis sabri, berpesan kesabaran. Supaya yang bercakap pun faham, yang dengar pun dapat fahami dan dapat beriman dan beramal. Itu hakikat kita tuan-tuan. Kerana kita ini sama saja. Yang membeza kita satu, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pangkat membezakan kita, bukan ilmu membezakan kita, tapi siapa yang paling bertakwa, yang dekat dengan Allah, itulah orang yang paling terbaik insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ir al muslimin wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. يا الله يا Tuhan kami, mohon kami kepadamu ridhamu dan syurga-Mu. اللهم أعنا على ذكرك
Ya Allah, ya tolonglah kami dan bantulah kami untuk ingat kepadamu wa syukrika, dan syukur kepadamu wa husna ibadatik, dan elok ibadah kami kepadamu ya Allah. Allah ma'ahina bil iman, hidupkan kami dalam keimanan. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allah ma'ahina bil taqwa, hidupkan kami dalam taqwa. Wa amitna bil taqwa, dan matikan kami dalam keadaan bertakwa. Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Innaka sami'u du'a, engkau lah Tuhan kami yang mendengari doa-doa rintihan munajat kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah ya Tuhan kami, muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma mansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan, ya Allah berilah bantuan dan menangkan umat Islam di mana sahaja mereka berada. Allahumma arhamna bi ni'matil Qur'anil azim, ya Allah rahmatilah kami dengan ni'mat Al-Qur'anil Karim. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan hidup di alam bumi ini dengan sebaik-baiknya. Wa fil akhirati hasanah, berilah kepada kami kebaikan akhirat dengan semulia-mulianya. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami ya Allah dari api neraka yang membakar-bakar, yang kami tidak akan sanggup mikul beban-beban susah dan payahnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.